Halo guys, kali ini kita ngeplok lagi guys ke bagian timur dari Jepara guys. Oke guys, kali ini saya perjalanan. Nah, jalannya memang sujuk sempit ya guys, jadi memang berpesan agak susah. Mau serius pak, serius. Lagi malah kita juga ada ini. Kita udah sampai di tempat kali ini, tempatnya di pelajar. Bisa pelajar. Ya, pelajar. Ya. Dan ini kita bayar karcis dulu. Ingat maksudnya berapa, kita tanya dulu sama mbaknya. Resom buka kiwa mbak, gini mbak ya. Pinten mbak? Gangsel kelas. Duh, pinten wonten diskon ini ki. Bayar karcis sama sama dong. Wah, apa semuanya? Aku lagi di Twitter. Kau mangke temen-temen bayar mana? Oh, sambon. Sambon. Oh, berarti tiketnya cuma bayar 15.000 ya, sama ibu-ibu ini ya, guys. Makasih ya, Bu. Oke, kita lanjut ngevlog hari ini. Ini ya. Ada rombongan temeling. Kali ini kita sudah sampai di Kali Bening, masih bersama Anwar Mania dan Naila Farida. Oke, kita lanjut. Nanti kita akan renang, nanti kita akan sepil beberapa tempatnya ya. Kali ini kita akan masuk ya. Jadi kita mau jalan-jalan, cari-cari tempat dulu guys buat nyantai. Oke. Nah, jadi itu lokasinya. Ini kalau ke kanan ke langsung kolam yang dewasa, ke kiri untuk anak-anak, dan juga ada warung-warung banyak ya guys. Kalau ke kanan itu ke kolam dewasa bayar 5.000 rupiah. Nah, kalau yang di sini gratis guys. Jadi di sini ada tempat bermain buat anak-anak ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang bawa anak recommending untuk ke sini. Juga ada warung-warung ya guys. Di sini jangan khawatir kehausan, kelaparan, di sini lengkap. Kalian juga bisa bawa makan atau pengen bakar-bakar, berpikiran di sini bareng family. Bos, pokoknya mantap guys. Oke guys, kita masih cari-cari tempat ini guys. Lanjut ke tempat kolam renang ya, yang bagian dewasa. Nah, ini tiket masih kan bayar sih ya. Pinten Mas bayar ya, Mas? Oh, 5.000 per orang ya. 5.000 per orang. Ya, kita 4 orang berarti bayar 20.000. Oke, yuk lanjut. Terima kasih Mas ya. Ya, Mas. Yes, kali ini kita lanjut. Oh, kita disambut ikan tongkol ya, guys.
di sini langsung disambut pendopo. Enggak pendopo ya. Terus kayak pendopo lah ya. Parang. Oke. Nah, ini oh di bawah ini ada. Ini benar. Ini kita lu estetik enggak pocok ini. Guys, kita beli minum dulu sambil mangan. Kita udah bawa bentel ya, guys. Bentel dari rumah. Nah, kita sekarang di sini karena ini sepi, kita lari sini. Mbak beli minum. Di sini jualan apa aja, Mbak? Oh, ini ada menunya, guys. Ya, jadi di sini itu ada banyak, ada coklat, ada coco. Aku nganu ya, Mbak. Kayak susu coklat ya, Mbak. Mau ngerti apa menu maksudnya? Ya, ada juga kopi. Saya tidak akan sepil merek karena nggak di-endorse ya, guys. Kita duduk di sini, guys. Sangat estetik. Ya. Oke, guys. Kali ini kita sudah membawa bentel yang sudah dari rumah. Ini tolong dibuka, Mbak Naila. Kita review di sini ya. Ada. Ini ada tahu wale ya. Tolong dibuka. Mbak Celok Kawak. Ini apa ini Mbak Farida? Ini adalah gorok. Belinya di mana tadi? Kawaks. Kawaks ya. Ini pakai X Kawaks. Makanan khas Jepara. Makanan khas Jepara. Kita akan coba review. Mau enggak, Mbak? Nah, ini adalah gorok. Guys. Oke, guys. Kita melewati jembatan ini ya. Jadi, guys, di bawah langsung ada sungai yang lain. Kita pantau ada kuning-kuning apa enggak? Enggak ada. Ya, di sini ini itu oh, kamar mandi ya. Untuk ganti baju dan juga ya kamar mandi lah. Oke, kita langsung disambut tulisan Kali Bening. Oke. Ya, di sini juga ada penyewaan buat kita langsung masuk di area Kali Bening. Siapkan untuk berenang dulu ya, sambil menikmati indahnya sore. Nah, masih cocok iki, mbek tuku kopi. Masuk iki sini. Malah kopine utah ya.